jumpa lagi dengan saya, bang. Ada orang luar negeri dihujat kerana hitam. Kerana hitam tu, bang, bukan kerana lain, bang. Dibilang aura maghrib, bang. Kalau dibilang aura gaming, masih suka kita, bang. Tandanya kita jago ML, bang. Iya kah, bro? Iyalah, bang. Ini tidak, bang. Ini kita dibilang aura maghrib. Istilah maghrib dijadikan bahan balap. Tobat, kak. Waktu solat tu, kak. Lagi pula, memang susah kita ni kalau beda warna kulit. Kadang jadi bahan oloan. Ini, bang, ya. Saya senasib dengan kakak ini. Berapa kali saya kena body shaming, bang? Dibilang green screen. Bayangkan, bang. Tak terima saya, bang. 7 keturunan saya tak ikhlas dibilang green screen. Mentang-mentang saya hijau, dikontras langsung hilang. Lalulah saya dibilang begitu. Kena mental saya, bang. Mental apa namanya tu? Mental breakdown ke, bang? Karena inilah saya sewa dukun hebat untuk kirim panas pati ke rumah dia, bang. Saya tak peduli dosa, bang. Saya ni pemanas tau. Punya harga diri, bang. Begini, bang. Untuk body shaming, punya dampak buruk tak? Gangguan mental. Body shaming dapat menyebabkan kecemasan, depresi, dan gangguan disformik tubuh. Korban mungkin juga merasa tidak aman dan tidak punya harga diri, bang. Yang kedua, perasaan rendah diri. Body shaming dapat membuat orang merasa rendah diri, malu, tersinggung, atau sakit hati, bang. Yang ketiga, perilaku merusak diri. Body shaming dapat membuat orang ingin menyakiti diri sendiri. Sakitlah tuh, bang. Yang terakhir, isolasi sosial. Korban mungkin merasa kesepian, bang, dan menarik diri dari lingkungan sosial. Bayangkan, bang, dampaknya besar, bang. Jadi berhentilah body shaming orang, bang. Inilah yang saya rasa, bang. Saya, bang, 7 hari jadi anak emo, bang. Beli saya lagu I'm Just The Kid, Welcome To My Life, Perfect, sama Berak Tak Cebok, bang. Terlalu emo saya, bang. Kesimpulannya, bang, janganlah body shaming orang. Stoplah perilaku ini. Ini tak baik. Apalagi ini korbannya orang luar negeri. Tampakkanlah SDM Indonesia ni orang baik. Jangan buat malu, bang. Tolonglah, bang. Saya sebagai alien hanya mengingatkan saja, bang. Karena saling mengingatkan itu merupakan sebuah kebaikan. Pahala buat saya, bang. Alien ada agama ke? Adalah, bang. Saja, bang. Semoga video ini bermanfaat, bang. Terima kasih.